ke sana tuh namanya sebagai ada sosialisasi ya, sebagai sosialisasi. Jadi ketika terlalu banyak tuh minum rokok, biasa ada orang yang sudah buat konat tuh mau saya keluarkan bajunya atau bagaimana tuh marah-marah. Nah itulah, itu budaya kita yang dia yang mulai. Kalau di Jepang itu dia minum justru kabar. Baik, terima kasih Bapak Profesor.